babul ghadab imatu syar'i wal intisari li dinillahi, bab tentang marah di saat agama Allah, kehormatan agama Allah itu diganggu, dan bab tentang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang akan disebutkan sini dalam judul babnya. Yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan, menjadikan diri kita menjadi orang yang di saat mendengar atau melihat agama Allah diganggu, kita harus menjadi orang yang bisa marah. Kemarin kita bicara tentang kita tidak boleh marah, tapi urusan apa? Urusan pribadi. Sekarang kita harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan urusan Allah. Urusan pribadi, jika hartaku, nama baikku, itu urusan pribadiku, maka dihimbau ini untuk sabar. Akan tapi kalau sudah agama Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran, Islam, syariat, ya ini harus ada kecemburuan, dan itu adalah iman. Iman di dalam hati kita. Jangan sampai Islam direndahkan, Islam diolok, akan tapi ternyata masih senyum, tidak pernah merasa terenyuh hatinya, maka ketahuilah itu hati yang mati. Bahkan mungkin tidak ada iman di dalam hatinya. Nabi Muhammad dicaci dan diolok dia. Memang Nabi Muhammad disakiti beliau sabar, itu Nabi Muhammad, tapi kita. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Hal kita dengan Nabi Muhammad ada urusannya dengan iman kita. Iman kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan bagaimana nanti disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya. Bagaimana kita harus bisa menjadi seorang muslim yang dalam jiwanya ini akan selalu berkobar semangat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat membela agama Allah. Jadi ada hubungannya ini antara marah untuk membela agama Allah dan membela agama Allah. Dan membela agama Allah harus ada punya sifat ghirah, cemburu kepada agama itu sendiri. Pernah suatu ketika kami ditanya tentang apa yang harus kita lakukan kepada orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jika ada orang mencaci Nabi Muhammad, hendaknya kita apakan orang tersebut? Kami bertanya balik. Di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci, apa yang ada di hatimu saat itu? Kebayang? Apa yang ada di hatimu? Atau kau terenyuh, kau menangis? Atau kau hanya action tanpa emosi, Allahu Akbar, lalu marah Nabi Muhammad dicaci, Islam diolok? Khawatir perjuangan kita adalah bukan karena Allah, hanya karena kita ingin dianggap, dipanggil sebagai seorang pejuang, seorang pemberani, penegak kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Agar tapi hati kita tidak hidup. Makanya ini yang perlu dibangun, ini oleh Imam Nawawi dibangun. Sehingga di saat kita mengangkat kalimat takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi, dalam perjuangan, maka betul-betul dari hati yang hidup di saat hormat Allah, kehormatan agama dinodai oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, maka ada kecemburuan di sini. Dari berangkat dari kecemburuan. Bukan hanya sekedar kita tampil action dengan seolah-olah kita itu marah, akan tapi sebetulnya kita hanya ingin dipandang, dipanggil sebagai seorang pemberani dan seterusnya. Na'udzubillah. Baik, ayo kita cari di hati kita. Mana kecemburuan kita? Di saat syiar Allah direndahkan. Makanya apa yang dilakukan kemarin sore adalah bagaimana orang kaum muslimin berkumpul di masjid untuk mengingatkan kembali kita akan tahun baru Hijriah. Ini adalah termasuk syiar. Jangan sampai kita sibuk dengan syiarnya orang kafir memperingati tahun barunya yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Akan tapi di saat ada tahun baru Hijriah, kita tidak pernah bergerak, tidak pernah mencoba untuk membesarkannya. Tahun baru Hijriah ada hubungannya dengan syariat, dengan hubungannya dengan hukum-hukum. Tahun Hijriah, tahun Arab, tahun agam. Tahun Arab ini adalah hubungannya dengan hukum. Hukum haid, hukum tolak, hukum segala macam adalah dengan hukum, dengan tahun Hijriah. Ini termasuk syiar yang harus kita angkat, kita besarkan. Harus tahu, bahkan kita harus bisa menghafal. Dan mungkin kita harus banyak istighfar, malu. Istighfar minta ampun kepada Allah dan malu kepada Rasulullah. Anak-anak kita lebih pandai menghafal Januari, Februari daripada Safar. Nah, ini adalah satu ketidak adanya kecemburuan di hati kita kepada Islam. Sehingga kita lebih sering memakai miliknya orang lain sementara kita punya sesuatu yang istimewa. Dan nanti akan berkembang.
kecemburuan yang akan berkembang sehingga apa? Subur kehidupan kita dengan syariat Nabi SAW karena dengan cemburu. Di dalam hati, Islam harus hidup. Syiar Islam harus ditampakkan. Nah, kita baca, kita langsung saja mulai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan firman Allah, وَمَا يُعَذِّمْ خُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوْ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ di hadapan Allah. Artinya apa? Kebaikan yang sesungguhnya adalah di saat engkau bisa mengagungkan apa yang Allah agungkan, apa yang Allah perintahkan. Agama Allah, ya, agama Allah kita agungkan. Di dalamnya bermacam-macam syiar-syiar, ada syiar zahir, syiar batin. Syiar zahir adalah seperti halnya syiar zahir, haji dan sebagainya, itu lihat ke bihar. Ada syiar batin, adalah yang kita lakukan setiap hari, wudhu, sholat, syiar batin. Berjamaah syiar zahir. Jadi ada syiar lahir, syiar batin. Akan tapi intinya bahwasanya segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kita tidak boleh tidur dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita agungkan. Dan makna mengagungkan ini adalah dengan hati mempercayai bahwasanya itu besar di hadapan Allah, yang melanggar adalah besar dosanya di hadapan Allah, yang menjalankannya akan mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang diingat adalah khairun lahu, bagus baginya. Dia akan dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 30. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7. "In tansurah," kalau engkau menjadikan hidupmu adalah membela agama Allah. Kalau menolong Allah, Allah enggak perlu kita tolong. Karena kekuatan kita seperti apapun tidak akan bisa menolong Allah. Seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak akan bisa mengalahkan Allah. Akan tetapi kalimat ini adalah intansurullah adalah sebuah ajakan, perintah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga agama Allah adalah bukan kita, yang menjaga adalah Allah. Akan tetapi Allah telah menjadikan sebagian hambanya, memilih hamba-hambanya untuk menjadi penjaga gawang agama ini, angkat derajat mereka. Kalau yang menjaga adalah Allah, bukan kita, akan tetapi kita berjuang karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat hambanya dengan ini. Intan surullah, maka berjuanglah engkau, berpikirlah untuk berjuang di jalan Allah. Dan berjuang itu sesuai dengan masanya. Kalau zaman Nabi ada peperangan dan sebagainya, karena mereka diperangi memang. Tapi zaman sekarang bukan dengan peperangan lagi, akan tapi dengan bermacam-macam cara. Termasuk saat ini adalah lembaga pendidikan yang harus kita tingkatkan, media, dan seterusnya. Ini adalah berjuang intansurullah yansurkum. Maka, semoga Allah memberikan ketulusan kepada siapapun yang telah berjuang bersama kami, mewujudkan pondok pesantren, sekolah-sekolah, kemudian media-media dakwah. Itu adalah berjuang intansurullah. Dan ingat, intansurullah, jika engkau selalu berjuang di jalan Allah, yansurkum, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Dan pertolongan kepada kalian adalah ada di dunia dan di akhirat. Yang paling agung adalah pertolongan nanti di akhirat. Di saat kita berada di padang mahsyar, kebingungan, Allah tolong kita dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Di siratal mustaqim, kita akan melewati siratal mustaqim dengan mudah hingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Utsabbit aqdamakum. Kalau engkau benar-benar selalu menjadikan hidupmu dengan Allah, ingin berjuang di jalan Allah sesuai dengan keahlian dan kemampuan anda, maka ketahuilah, tsabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kaki, Allah akan kokohkan engkau, Allah akan berikan kekuatan kepada engkau. Artinya apa? Pertolongan Allah akan berikan kepada. Nah, ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menghubungkan antara bagaimana menumbuhkan kecemburuan di hati kita kepada agama Allah, kemudian setelah itu agar kita bisa melakukan pembelaan. Tanpa ada kecemburuan, tidak mungkin kita melakukan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah kita membela agama Allah, akan dapatkan buah. Apa itu? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya. Semoga Allah menjadikan kita adalah pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, dengan keindahan, kelembutan, dengan segala keindahan, kelembutan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketegasan seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.